Stop. Jangan skip dulu. Ada satu info, terutama untuk yang pakai Innova Tua non-Euro. Bagaimana bikin irit, tetap ngibrit, dan kita jatuh cinta lagi sama Innova kita. Di video kali ini, saya tunjukkan Innova Tua 2006, kita pasang double black core. Yaitu kita pasangkan di X-PCV dan X-Breader. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini bisa kita pasangkan di dua. Jadi dari breader juga kita pasang. Breader masuk input black core diikatkan di header. Outputnya masuk throttle body. Dari PCV sama dari kanister kita gabung. Masuk input, outputnya masuk ke X-PCV dan X-kanister. Jadi semua blow by-nya terpakai. Nah, blow by itu apa? Blow by itu adalah uap bensin yang terbuang percuma. Selama ini, blow by itu tidak bermanfaat apapun. Kecuali mencemari lingkungan, bisa kena rahasia emisi gas buang. Blow by itu apa? Harusnya, idealnya semua uap bensin atau uap solar itu meledak di sini, kena busi atau kena kompresi. Tapi karena ada 3 ring di sini, 2 ring kompresi, 1 ring oli, dan ada celahnya, pasti ada terjadi kebocoran di sini. Dan ini adalah kelemahan mendasar mesin pembakaran dalam. Nah, supaya ini tidak meledak, karena ini tekanannya sangat banyak dan tinggi. 1 detik itu bisa 20 kali naik turun. Nah, itu tekanannya besar sekali. Nah, untuk itu makanya diberilah pelepasan melalui PCV dan breader. Nah, dua-duanya ini yang kita cegat. Kita cegat yang dari PCV masukkan sini dulu, ini diikatkan di header, kemudian outputnya masuk sini. Nah, satu lagi dari breader masuk ke black core yang satunya input, kemudian dipanaskan di header juga, outputnya masuk ke throttle body. Nah, akibatnya apa? Tenaganya lipat, teman-teman. Karena itu adalah thorium. Bahannya adalah thorium. Thorium itu ini. Kodenya TH, nomornya 90. Ini temannya uranium 92 sama plutonium 94. Ini grup power. Nah, ini yang akan membuat kinerja Innovanya jadi super. Gimana supernya? Nah, ini. Di RPM bawah, ini di Avanza saya hanya satu black core. Naiknya 15 daya kuda dan 30 newton di RPM di bawah 2000. Apalagi pasang double, itu akan membuat Innovanya jadi sangat menyenangkan. Nah, itu teman-teman, ini satu hal baru yang betul-betul bisa dilihat testimoninya di video ini. Terima kasih, salam dari Jogja, sehat selalu. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini kita lakukan pemasangan double black core pada Innova 96 non-Euro. Jadi ini belum ada kanister. Kita pasang double black core, satu untuk menangani PCV. Dari PCV, kita masukkan input black core. Kemudian outputnya masuk ke intake sana, bagian sana sama bagian sini. Yang kedua dari breader kita kasih selang. Kemudian masuk ke input black core yang sini. Ini nanti dari sini masuk ke sini. Jadi dua sumber uap oli kita manfaatkan semua supaya mendapatkan tenaga maksimal. Jadi dengan dua ini tidak ada tenaga yang hilang dari Innova 2006 ini. Artinya ini Innova 2006 2000 cc ketambahan 2 tabung setara 700 cc. Jadi ini 2000 rasa 2700. Tapi bayar pajaknya tetap 2000, tenaganya 2700, ngiritnya berani bersaing sama Avanza. Karena ini bisa tembus di atas 110.
dengan adanya blow by yang terproses menjadi tenaga semua. Nah, itu gambarannya bisa dilihat di sini. Jadi blow by itu apa? Nah, itu blow by itu sebetulnya seperti ini gambarannya. Dia adalah uap bensin atau uap solar yang harusnya meledak di ruang bakar setelah busi ada injeksi. Tapi sayangnya kenyataan hidup tidak seperti itu, karena ada celah di ring piston. Ini dua ring kompresi, satu ring oli, ada celah, makanya ada bensin yang masuk ke mesin. Nah, bensin ini kalau tidak dihandle dengan bagus itu akan merusak mesin. Makanya pabrikan memberikan dua katup, PCV sama breather. PCV masuknya ke intake, breather masuknya ke throttle body, sebelum throttle body. Nah, ini yang kita manfaatkan. Tadi yang dari PCV kita kasih selang masuk ke input, kemudian outputnya baru masuk ke sini. Nah, kemudian yang satu lagi dari breather kita kasih selang masuk ke input, outputnya masuk ke sini. Jadi ini diletakkan, dua-duanya diletakkan di header tempat panas. Nah, dengan demikian nanti semua uap blow by ini akan menjadi tenaga. Jadi Innova itu 2000 cc rasa 2700. Tapi iritnya nanti bisa seirit Avanza, itu yang sangat menyenangkan di sana. Masukkan oli aditif ini untuk mengamankan mesin, karena kalau kemasukan oli ini dia akan super licin, super dingin, sama awet. Olinya jauh lebih awet, bisa mundur 1000 sampai 2000 km. Karena oksidanya akan terikat oleh oksigen yang ada pada oli ini. Ini satu-satunya di dunia oxygenated oil additive. Sehingga oksidanya akan terikat oleh O2 yang ada di aditif ini, sehingga tidak mengotori olinya tidak hitam, lebih awet, kemudian akan membuat mesin lebih licin. Sekarang kan kita lakukan gurah blekor atau blekor tuning. Ini dari selang booster rem yang kita lepas di sini. Ini kita ganti dengan selang dari blekor. Nanti kita nyalakan 2000 RPM, ini disedotkan ke sini. Ini mesin kita nyalakan pakai gagang sapu. Kita ganjalkan di sini. Nah, ini mesin kita nyalakan, kemudian ini kita ganjal. Mesin stabil di 2000. Kita pakai ini. Nah, kuncinya pada kecepatan ini, flow-nya. Ini nggak boleh lebih dari 5 detik. Kalau ngetes ditaruh keluar, tarik keluar. Nah, flow-nya ini tidak boleh lebih dari 5 detik dari ujung selang ke ujung kran. Kalau pelan, terlalu pelan kita putar ke kiri. Ini kecepatan maksimal yang diperbolehkan. Air tuning sudah di separuh, akan dilakukan pengegasan untuk pengeluaran secara bertahap kerak yang terproses. Pada saat digas awal itu akan terjadi perlawanan. Terjadi perlawanan pada Innova ini. Pasti berebet dulu, Pak. Berebet, nanti setelah bisa los, nah itu baru keluar keraknya. Ini pertama-tama nggak mau naik itu. Digas 3000 biasanya turun ke 2000. Berebet dulu. Melawan. Nah, berebet. Nah, begitu los, sudah itu nyetel klep.
kotor, Pak. Jenengan kan makanya tiap hari, terus mungkin rada kenceng-kenceng. Ya tahu sih lah. Dibersihkan juga pas ganti oli kemarin. Kalau enggak kayak mobil kobongan tuh loh, Pak. Kayak kobong nyamuk. Nanti kering, Pak. Selesai nanti yang kenceng suara injektornya. Setelah semua proses selesai, suara mesin super halus. Injektornya aja yang kenceng. Ini kalau suara anginnya hilang, makin senyap, Pak. Ini setara jenengan turun mesin, skir klep, setel sempurna, Pak. Teman-teman, kita lakukan test drive pada Innova bensin 2006 non euro yang dipasang double blacker pada PCV dan kanister, pada breather. Ini enggak ada BBM yang hilang. Ini dengan Pak Toto ini. Ini nanti bawa ke Mas Dul, Pak. Oh, iya. Jadi nanti kan Innova rasa Mercy. Mas Dul kan. Mas Dul iki nganonen. Aku juga parat moko gitu. Di senggolnya sudah beda tuh, Pak. Senggol bacaan tos gitu. Ya boleh naik kan sih, nanti ada naik ke sana. Oh ya, coba 3, Pak, janganlah masih 2 terus, kasih 3 coba rasakan torsinya di 3. Oh beda tuh, Pak. Coba 4, Pak, kasih 4, Pak. Ora melidik kan lang tadi terus era baru apa, Pak? Tetap ada geter tapi tidak melidik, Pak. Torsinya ada. Tapi tidak apa-apa, Pak. Istilahnya tidak nyekso banget lah. Karena ada tambahan 700 cc tadi. Coba 4 lagi. Neroto gini aman, Pak. Coba 5, Pak. 5 kan biasanya tidak mungkin tau segini 5. Nah, kemenangan kita tuh di situ, Pak. Dengan apa? RPM rendah, kita dapat torsi terus. Kan rasanya kayak diesel tuh, Pak. Torsinya tuh tiada henti gitu. 3-nya kayak 1 ya, Pak. Kayaknya. Nah, naik 3 kan otomatis RPM-nya kan lebih rendah, Pak. 2500. Ya. Apalagi naik Tego pakai 4-5. Nanjanya pun tetap torsinya hebat, Pak. Ada torsi lah. Jika dipecah itu nanti ketahuan. Biasanya kan 2. Satu biasanya segar pecah. Satu pun rekoso toh, istilahnya harus ngeden. Nah, ini kan nyeneng ke toh, Pak. Tenogone itu ngisi terus gitu. Apalagi dari bawah di tendang gini itu kan nyeneng ke, Pak. Ada selalu tambahnya itu loh, Pak. Iya, retak-retak ya, Pak.
sendiri ya Pak? Lumayan toh. Istilahnya